Apapun hari ini seperti biasa juga kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di beberapa lokasi. Kita nak ke Pulau Pinang. Kita nak ke utara. Utara ni kita nak ke Pulau Pinang ni kita untuk mengetahui tajuknya pengusaha telur masin terus cari rezeki musim PKPB bersama rakan pelapor kita Abdullah Mahyudin. Silakan. Silakan. Munawar Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan Al-Mubarak buat anda yang berada di studio dan juga penonton Cerita Pagi khususnya. Alhamdulillah, sedar atau tidak, hari ini sudah pun memasuki pertengahan bulan Ramadan dan saya kira anda yang berada di rumah mempunyai senarai aktiviti untuk dilakukan untuk meningkatkan amal ibadah dan pastinya ada antara anda yang mempunyai senarai aktiviti senama ringkas untuk dilakukan pada bulan puasa ini. Mungkin ada juga yang sedang memikirkan menu-menu untuk disediakan pada waktu berbuka puasa dan juga bersahur nanti insya-Allah. Hari ini saya berintas langsung dari Sungai Bakau Nibung Tebal di kawasan Seberang Perai Selatan. Kalau boleh anda saksikan tadi, ada sesuatu di atas meja. Mungkin anda yang berada di rumah tertanya-tanya apa yang ada atas meja ni. Saya tunjukkan sekali lagi. Okey, ni bukan batu tau. Ni kalau orang dulu-dulu tengok, depa akan rasa seronok. Sebab apa? Dari ini akan terjentiknya, terbukanya selera untuk makan. Saya terangkan ini adalah telur masin yang berasal daripada telur itik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut penyediaan telur masin hari ini, bersama saya ketika ini pengusaha itik dan juga pengusaha perniagaan telur masin, Encik Syariza Harmain. Baiklah, terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa bersama penonton Cerita Pagi. Encik, boleh Encik kongsikan sikit bagaimana bermulanya perniagaan telur masin ini? Kalau untuk telur masin ni, kita bermula daripada tahun lepas, bulan 8. Kan jadi penglibatan perniagaan ni macam mana? Melibatkan cik sendiri ataupun keluarga? Oh, dengan keluarga. Anak-anak dan isteri. Ya. Perniagaan bisnes keluarga lah ni. Ya. Mungkin Encik boleh kongsikan kepada penonton Cerita Pagi macam mana proses. Sebab kalau kita tengok, penonton boleh tengok, selalu telur masin ni dalam sekam tau. Tapi sekarang ni, atas meja ni, disediakan dalam bekas. Boleh nampak telur masin tu. Mungkin Encik boleh kongsikan daripada waktu pagi macam mana penyediaannya? Ya, daripada pagi selepas subuh tu kan, jadi waktu selepas subuh kita dah mulai pun. Kita dah kutip telur daripada reban dia. Kan selepas kita kutip telur daripada reban dia, kita basuh dia sampai bersih. Kita basuh telur tu setiap satu biji sampai semua ada 500 biji semuanya. Oh, kalau kerja 500 biji. 500 biji satu-satu kita basuh. Lepas tu akan melalui proses apa Encik? Jadi selepas kita basuh, jadi kita keringkan dia. Okey, keringkan lalu dimasukkan dalam bekas kan? Iya, iya. Kan jadi dah selepas kering, jadi kita masukkan dalam bekas. Kat sini lah. Ya, ya. Lepas kalau, tu selepas ni boleh dijual ke ataupun ada? Kalau jadi kena satu bekas macam ni, kita letak 5 biji lah. Okey, ada 5 biji. Ya, ya. Jadi, jadi lepas tu akan diletakkan air? Ya, kita masukkan dengan air garam yang sudah kita sediakan. Ya. Ni air garam ni dimasak dulu ke macam mana? Air garam ni kena sebelum kemarin dia kena kita kena buat. Oh, maksudnya kalau hari nak buat semalam dah ada air garam lah. Oh ya. Okey, untuk jangka hayat ni berapa lama boleh tahan untuk telur masin ni? Kalau selalulah biasanya. Kalau kita mulai buat hari ini, seminggu kemudian sebenarnya sudah masin pun. Oh, sudah masin. Sudah masin. Tapi kalau untuk ni sebenarnya 2-3 bulan memang boleh tahan dia dalam air garam. 2-3 bulan? 2-3 bulan dalam air garam ni. Okey, kalau untuk perniagaan pasaran, dipasarkan di kawasan sini saja ataupun sekitar Pulau Pinang? Sebab macam kita tahu sekarang ni tempoh PKP, PKPB pun dah dilaksanakan. So perniagaan berfokuskan di kawasan mana? Kalau untuk kawasan sekitar Sungai Bakau, Nemo Tebal dan sebelah daerah kepala batas sikit. Secara umumnya berapa kedai dah di dalam untuk masa sekarang? Ada 15 biji kedai runcit yang kita letak dia. Mencukupi ke ataupun pasaran ni maksudnya memang tak cukup telur-telur ni? Bekalan yang tak cukup. Telur-telur ini yang tak cukup. Telur-telur ni yang tak cukup. Okey, selalu sehari berapa yang boleh dapat satu bekal ni? Berapa biji boleh dapat?
Kalau untuk sehari 500 biji kita 500 buat. 500 biji boleh 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 dapatlah telur. Ya, 500 untuk berapa biji. Bekas? Anggaran berapa bekas? Satu bekas ke lima. Ha, okay. Jadi kita perlukan lebih kurang kata umpamanya berapa bekas? Kejar. Anggarannya mungkin 100 bekas. 100 bekas. Ya, 100 bekas. Okey encik, mungkin encik ada harapan sikit di soalan terakhir, harapan dari segi encik seorang peniaga dan juga pengusaha itik, mungkin encik ada harapan tertentu untuk dikongsikan kepada penonton cerita pagi? Kalau harapan tu memang kalau kita tu memang untuk masa depan kita nak tambahlah lagi kan kita punya kapasiti pengeluaran kita kan, tapi insya-Allah tu kena selepas COVID ni berakhirlah, kita harap COVID ni berakhir dengan cepatlah. Okey. Baik, terima kasih encik kerana sudi meluangkan masa bersama penonton cerita pagi. Insya-Allah semoga rezeki encik sekeluarga dilimpahkan dengan banyaknya dan diberkati selalu insya-Allah. Terima kasih. Ya. Isteri, ya, terima kasih puan kerana sudi meluangkan masa. Baiklah, Margaret Munawar di Angkasa Puri. Banyak sungguh markisa dipetik, takut-takut jatuh di paya. Cepat sungguh masa berdetik, takut-takut esok dah raya. Ha, cepat masa tu saya masukkan di sini. Anda yang berada di rumah tu boleh terus meningkatkan amal ibadat, boleh terus melaksanakan aktiviti berpuasa. Dan kalau anda yang nampak telur masin ni terdetik nak beli, boleh teruskan sementara bulan puasa ada lagi. InsyaAllah semoga hidup kita sentiasa diberkati dan pastinya patuhi PKP dan jarak sosial yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama Margaret dan Munawar di Angkasa Puri. Silakan. Thank you.